tidak akan mendapat langsung kebaikan di sisi Allah Subhanahu Taala. Di mana disebut itu hamalatul hatab fi jidha hablum masad. Allah Taala sebut dia ada isterinya. Wa imra'atuhu, isteri dia sama juga menentang Rasulullah SAW, nama Ummu Jamil. Mereka akan bawa, kita kata apa, kayu api, akan letak kayu api daripada api neraka, kalungkan lihat mereka masuk neraka di akhirat kelak. Inilah balasan Allah Ta'ala sebut sebagai contoh bagi mereka yang menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimisalkan kepada Abu Lahab dan isterinya. Lantas bila dia dengar surah ini cerita buat diri dia dan suami dia Abu Lahab, dia merasa sangat marah sebab surah itu tuju kat dia. Beliau lantas pergi bertemu, jumpa Abu Bakar. Dia pergi cari Abu Bakar sambil membawa di dalam tangannya beberapa kutu batu. Bubuhlah batu besar juga lah bawa batu tu. Apa tujuan dia? Dia nak lontak kepada Rasulullah SAW. Dia nak baling Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama-sama Rasulullah SAW dalam Masjidil Haram. Rasulullah dia beribadat bersama Abu Bakar dalam Masjidil Haram. Jadi dia tahu Rasulullah ni memang duduk situ je. Duduk masjid, dia bawa batu, beberapa kutu batu yang agak besar untuk dia rejam ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia berkata ke Abu Bakar, aku dapat tahu kawan kamu, dia kata kawannya. Dia kata Rasulullah tu kawan. Aku dapat tahu wahai Bakar, kawan kamu selalu menghina aku. Sampai dia kata macam-macam lah. Dipeli aku, dipelekeh aku, laknat aku. Kalau dia ada di sini, aku akan lempak batu ni ke muka dia. Dia kata kepada Abu Bakar. Allah Ta'ala bila disebut begitu, Allah Ta'ala telah membutakan mata dia. Maksud buta ni bukan buta terus, makna Allah Ta'ala tutupkan pandangan mata dia, tak nampak langsung. Terabar-abar macam orang buta, dia tak nampak. Allah Ta'ala telah membutakan mata dia sehingga dia tidak nampak Rasulullah SAW yang sedang berada di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar dia tahu ni Rasulullah di sebelah tu, dia tak nampak. Itu dia. Dua-dua dah kecoh kan, kecoh kata doa macam-macam tu kan. Ambil filah lepas-lepas dah. Jadi apa ni, Ummu Jamil dia tak nampak Rasulullah duduk sebelah Abu Bakar. Dalam riwayat lain disebut ketika Ummu Jamil sedang marah-marah tu, dia tengah-tengah marah tu, Abu Bakar bertanya kepada dia, apakah kamu tak nampak ada seseorang bersama aku? Kamu nampak ada orang dengan aku? Ada orang dengan aku? Kemudian Ummu Jamil kata, kamu jangan pemain aku, kata dia. Aku tak nampak orang lain selain kamu ya. Kamu seorang ya, mana ada lagi orang lain? Kenapa? Allah Ta'ala tutup pandangan dia. Di sisi Allah SWT, tutup pandangan dia daripada melihat Rasulullah yang berada di sebelah baginda tadi ni. Di sebelah Abu Bakar tadi. Itu peristiwa bahawa Allah Subhanahu Taala nak menyelamat Nabi kita daripada di apa-apakan oleh orang kafir. Yang kedua, dalam peristiwa hijrah, pembesar Quraisy telah mengeluarkan iklan kepada orang ramai bahawa sesiapa yang dapat menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika Nabi nak buat, kita kata melakukan peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ni dia telah diperintahkan oleh Allah Taala untuk berhijrah daripada Mekah ke Yasrib yang akhirnya dikenal sebagai Madinatul Munawwarah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala perintah, maka Nabi pergi. Selagi tidak ada suruhan, Nabi tak pergi. Sayyidina Abu Bakar tanyalah, wahai Rasulullah, bila kita nak hijrah ni? Nabi kata, belum tiba lagi Abu Bakar. Sampai kepada peringkat orang kafir nak bunuh Rasulullah.
barulah Rasulullah berhijrah. Selagi ada ruang-ruang lagi berdakwah, walaupun menerima berbagai rintangan dan halangan tadi, maka Rasulullah tetap terus berdakwah walaupun terpaksa menghadapi berbagai cubaan dan dugaan daripada Allah Ta'ala dan halangan yang besar daripada orang-orang Arab di Mekah. Jadi dalam peristiwa Isra Hijrah tadi, pembesar Quraisy telah mengeluarkan iklan kepada orang ramai bahawa barang siapa yang dapat menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kepada mereka sama ada hidup atau mati. Buat itu wanted lah riwayat itu. Dikendaki Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, maka akan dikurniakan hadiah yang cukup lumayan, iaitu 100 ekor unta. Banyaklah ekor unta-unta ni. Ya? Arab ni cukup, kita kata kalau unta ni cukup, dia cukup ni lah. Dia cukup banggalah dengan unta ni sebab banyak kegunaan dia. Ya? Banyak kelebihan-kelebihan dia dan kegunaan dia. Tambah-tambah pula unta merah. Ha, dia cukup suka. Mahal harga dia. Kita ni tawak Mercedes lah, kata-kata. Ha, dapat. Siapa tangkap Muhammad, dapat Mercedes, dapat BMW. 2-3 biji. Pakat berbut. Kan? Ha. Dengan itu, tertariklah orang ramai. Bukan senang nak dapat unta 100 ekor ni. Tawaran percuma. Hasil dia, tangkap Muhammad. Tangkap Abu Bakar. Hidup atau mati, serah kepada pemimpin Quraisy. Itu je. Pakat bermelombalah mereka mencari segenap penjuru, segenap ceruk Muhammad dan Abu Bakar ni, ya, untuk ditangkap. Maka salah seorang daripada mereka bernama Suraqah bin Malik. Dia ini pakar menjejak langkah ni, cukup pakar Suraqah bin Malik ni. Yang lain tu cari-cari tak jumpa, pakai pedak lah, tak mau lah. Suraqah ni dia jejak-jejak, akhirnya sampai dia, sampai berjaya menjumpai Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berjaya keluar daripada Gua Sur, bermalam lebih kurang 3 hari 3 malam kat situ, ya, bersama Abu Bakar. Rasulullah dia menunggang unta bersama dengan Abdullah bin Uraqid ataupun Abdullah bin Uraqid. Abdullah bin Uraqid ni dia tak Islam lagi. Dia merupakan orang kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Dia sebagai penunjuk jalan. Kalau kita sekarang ni pemandu pelancong lah, ya? Pemandu pelancong, ya. Jadi maka Abu Bakar dia naik satu lagi unta. Dia naik dengan Amir bin Abi Puhairah, pembantu dia, ya? Jadi empat orang lah naik dua ekor unta menyusuri jalan pantai. Nah, jalan pantai, dia tak pergi jalan lain. Kalau pergi jalan tengah jalan ni mungkin dapat dikesan oleh musuh. Ha, tu dia bijaknya Rasulullah mengatur strategi ketika berhijrah ikut jalan pantai. Ha, jadi tak dapat lagi kesan. Tapi ada celah-celah tu dapat pula seorang yang pakar ni, nama dia Suraqah bin Malik. Dia hampir saja berjaya menjumpai Rasulullah SAW. Beliau segera memecutkan kuda dia, ha, yang ditunggangnya ke arah Rasulullah. Tak kala sudah hampir tadi, eh, tiba-tiba kuda yang ditungganginya itu tersungkur. Dah hampir nak capai Rasulullah, Allah Ta'ala nak selamat kekasih dia Muhammad SAW. Eh, tak izinkan orang kafir buat inaya pada dia, buat zalim pada dia. Tiba-tiba kaki kuda, eh, yang ditungangi oleh Suraqah bin Malik tersungkur ke tanah. Macam kita kata pasiak dia tarik kaki, pasiak terlui. Ketika tu juga, ya, dia cuba berkali-kali, tiga kali dia berusaha untuk melangkah ke arah baginda Nabi Muhammad SAW, namun segala usahanya tidak juga berhasil. Ketika kudanya menarik, ya, kaki yang masih lagi terbenam, ya, dia tarik kuda tu, cuba tarik keluar daripada kaki yang terbenam tadi dalam pasir jeluh tadi. Tiba-tiba keluar debu yang pekat seperti asap yang berterbangan membumbungi langit. Asap tu nak selamat Rasulullah. Ya, Allah Ta'ala hantar satu asap yang melindungi Rasulullah daripada Suraqah bin Malik. Ya, kalau ketika itu dia benar-benar yakin, dia tengok asap mendindingkan Rasulullah ni, macam ada kita kata hadang depan dia tu,
dia benar-benar yakin orang yang dikejar itu ialah seorang nabi utusan Allah Subhanahu Taala. Ya. Sejarah hidup dia, dia tak pernah jumpa macam tu. Ya. Lalu dia minta tolong Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, tolonglah aku. Kalau tak tolong aku terbenam dah ni lah, pakai mati tang ni." Ya. Kemudian Rasulullah minta tolongan kepada Allah Taala, maka boleh naik balik daripada pasir jerih tadi. Lalu dia meminta daripada Rasulullah SAW agar menjanjikannya satu hadiah yang berharga. Dia dia fikir macam inilah. Saya agak-agak dia fikir aku ni. Aku dah sagi balik sagi dah lepas dah satu ekor unta. Dah penat cari ni. Muhammad bagilah apa-apa hadiah yang patut pada aku. Sebagai tawaran dia tadi ni kepada aku supaya apa? Seronok rasa hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepadanya, kalaulah dia benar dengan janji dia, tak cerita kita kata perjalanan Rasulullah ni dari mana ke mana, dari sampai ke Yasrib tadi, maka Rasulullah janji kepada dia akan memberi kepadanya gelang dan mahkota yang dipakai oleh Raja Kisra Persi. Nanti satu hari Rasulullah kata, kamu akan diberi satu gelang dan mahkota yang dipakai oleh Raja Kisra, Raja Persi, satu kerajaan yang besar, kuasa besar di zaman itu. Kemudian selepas itu Rasulullah janji begitu, dia pun baliklah ke rumah dia, balik semula ke Mekah dengan berpura-pura tak berjumpa dengan siapa pun. Orang tanya, "Sulaqah, kami dengar kamu pergi jauh hampir kejar Muhammad, jumpa tak?" "Tak jumpa saja." Sebab apa? Dia dah buat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Tengok, dia bukan Islam lagi. Orang Islam pun dia buat janji betul. Kadang kita ni janji tak betul belakang. Nah, itu dia. Itu masalah kita ni. Itu dia. Janji mesti tepati. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Kalau ada hal, cerita kata hal. Itu dia. Itu dia. Dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada Sulaqah bin Malik, peristiwa itu berlaku di zaman Umar bin Al-Khattab. Selepas kewafatan baginda, dilantik Abu Bakar. Selepas kewafatan Abu Bakar, dilantik Umar bin Al-Khattab menjadi pemimpin umat Islam. Maka ketika itu Islam dapat menguasai dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Di zaman Sayyidina Umar, Sulaqah pergi jumpa Umar, tuntut janji. Tujuh janji yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah kepada dia, nak diberi kepada dia gelang dan mahkota Parsi, Raja Parsi, Raja Kisra. Umar pun bila dah dapat gitu, dia pun serahkan gelang dan mahkota yang dipakai oleh Raja Kisra. Dan kita tahu selepas itu dia pun berfikirlah. Sulaqah bin Malik dia fikir, dia renung balik-balik, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian diserahkan kepadanya mahkota dan gelang Parsi yang membawa maksud dia menjadi Raja Parsi. Tengok mukjizat Rasulullah SAW. Nabi cakap tak pernah dusta. Benar-benar berlaku di zaman Umar bin Al-Khattab. Itu dia peristiwa yang kedua. Bagaimana Rasulullah berdepan dengan musuh dia. Yang ketiga, pada cerita Abu Jahal pula. Pada satu pagi, Abu Jahal menyediakan seketul batu besar untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian dia menunggu kedatangan baginda dalam Masjidil Haram. Rasulullah tengah duduk dalam masjid, tikah apa semua buat ibadat. Dia tahu dah Rasulullah tadi duduk tempat tu. Tempat kebiasaan Rasulullah, dia tahu dah. Dia dah sedia satu ketul batu besar untuk hempap kepala Rasulullah. Abu Jahal ni, yang tadi cerita Abu Lahab, ni Abu Jahal. Adik-beradik, kaum kerabat Rasulullah juga. Abu Jahal ni, dia nama asal dia bukan nama Abu Jahal. Itu nama gelaran dia. Gelaran dia diberi oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal, bapak jahil. Kalau kita kata-kata, tengok Rasulullah kata kat orang juga, memang patut pun kena kata aku tu. Rasulullah gelak dia Abu Jahal. Nama dia betul ialah siapa agak-agak tahu nama Abu Jahal ni? Ngaji sirah lama dah. Nama Abu Jahal apa?
Nama dia iaitulah Amru bin Hisham, nama Abu Jahal, Amru bin Hisham. Tetapi di kalangan kawan-kawan dia, dia suka dikenali sebagai Abul Hakam, bapak yang adil. Tapi tak adil pun, dia tidak orang panggil dia Abul Hakam. Rasulullah kata jangan panggil Abul Hakam, panggil dia Abu Jahal, bapak jahil. Kenapa? Dia mengenali Rasulullah dan dia boleh hafal Al-Quran, hafal sebiji-sebiji Al-Quran. Dia dengar bila Rasulullah terima wahyu malam-malam, dia boleh datang bertemu Rasulullah, dia boleh ajak, dia pergi intai rumah Rasulullah, dengar Rasulullah baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Tapi tak mau juga beriman kepada Allah dan Rasul, keras hati dia. Itu dia. Rasulullah kata jangan panggil Abul Hakam, panggil Abu Jahal, dia jahil. Walaupun dia tahu isi kalimah Quran, menolak Rasulullah. Kerana apa? Kerana kepentingan diri. Sebab apa? Dia fikir, kalau aku masuk Islam, habislah projek-projek aku di Mekah. Dia ada kelarak, ada kedai judi apa semua. Jadi tak maulah tinggal, sayang. Di Mekah terus ambil sikap menentang Rasulullah SAW. Dia rasa dia nanti kalau dia masuk Islam, mungkin jawatan dia akan lucut. Dia tak ya lawan, tetap lawan dia. Tu dia. Sampai mati lawan. Kalau kita lihat sejarah, dia meninggal, meninggal dunia, mati di medan perang Badar. Dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Tu dia. Abdullah Mas'ud dalam perang itu dia berjaya datang. Abdullah Mas'ud kecil ya. Dia tak besar, lebih kurang kita ya, Abdullah Mas'ud. Dia naik atas belakang badan ni, terdapat Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal minta maaf kat dia. Dulu aku buat jahat kau di Mekah lu, kira cicai lah, cup lah, maaf aku kat dia. Kata boleh Abdullah Mas'ud, dulu kera lain, sekarang kita perang. Maka tidak ada maaf bagimu. Dicantai kepala, putih kepala. Dia pancung kepala Abu Jahal, dia letak di pedang dia. Orang kafir tengok-tengok, ketua mereka kalah, lari habis. Maka pecahlah perang, menang di pihak Islam. Yang ketika itu Islam hanya 313 orang, orang kafir lebih 1000 orang, yang banyak dengan kelapan senjata. Orang Islam tak ada senjata pun, melainkan ditolong oleh Allah SWT dan para malaikat di medan perang Badar. Okey. Tak lama kemudian Rasulullah SAW, dia duduk tunggu lama dah, duduk sembunyi di dalam Masjid Haram. Tak lama kemudian Rasulullah SAW sampai sampai ke Masjid Haram untuk solat. Untuk solat, ketika Rasulullah SAW sedang sujud, Abu Jahal bergerak ke arah baginda. Rasulullah sedang sujud kosong apa tawaduk pada Allah Ta'ala. Rasulullah sujud lama, kita sujud sekejap ya. Ada semua kita sembahyang tu macam batu ayam lah. Batu ayam sekejap je. Kadang tak ada tomok ninah pun. Rasulullah sedang sujud, khusyuk sujud, Abu Jahal bergerak ke arah baginda dengan membawa batu besar. Jadi dia simpan dah batu tadi. Dia pegang nak empuk atas belakang, atas kepala Rasulullah yang ketika itu sedang sujud. Apabila sudah hampir dengan baginda, tiba-tiba dia beruduk balik. Dah dekat dia ni, Rasulullah tengah sujud depan tu, nampaklah tiba-tiba tak jadi, dia patah balik. Dia patah bunuh balik sambil mencampak batu yang ada di tangan dia. Tak jadi nak buat, muka dia pucat lesi. Dia campak batu yang ada di tangannya, tangan dia menggigil dan muka dia berubah jadi pucat ketika tu. Kerana apa? Kerana terlalu sangat takut. Tadi berani sangat nak buat Rasulullah. Tapi ketika tu dia tengok-tengok Rasulullah, tangan gigil, batu terlepas, muka pucat. Maka pembesar-pembesar Quraisy pun segera pergi jumpa dengannya. Mereka duduk jauh lah. Abu Jahal kata, selesai kerja aku jumpa kamu. Biar aku seorang. Dalam masjid tadi. Kawan-kawan dia, pembesar-pembesar Quraisy, segera berjumpa dengan Abu Lahab. Mereka kata apa? Apa berlaku pada kamu, wahai Abu Hakam? Kenapa nampak pucat ni? Tadi kamu kata kamu nampak batu pada Rasulullah. Apa jadi? Ngetak-ngetak pucat muka ni siapa? Dia menjawab,
aku bergerak ke arah dia untuk membunuh dengan batu ni. Apabila aku hampirinya, tiba-tiba aku dihalang oleh seekor unta jantan. Dia nampak depan tu unta jantan yang besar, gagah, kuat. Nak hentam dia. Unta tu nak tapak kaki muka dia. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta jantan seperti itu. Besar semua unta jantan tu. Kemudian dia pun lari baliklah, keluar daripada Masjidil Haram bersama kawan-kawannya. Apabila perkara itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, itulah Jibril. Jibril dia rupa seekor unta jantan yang besar, yang kuat, yang gagah, nak menerkam Abu Jahal yang nak menyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia menghampiriku, kata Rasulullah, kiranya Abu Jahal dia datang dekat lagi dengan aku, Jibril akan menangkap dia, akan menjahannamkan dia ketika itu juga. Satu ketika lagi tentang Abu Jahal ni, satu ketika dia duk fikir macam mana nak buat ni, macam-macam cara duk buat. Satu ketika dia nak pergi macam tu juga, nak buat nanya ke Rasulullah. Tiba-tiba ada dua ekor singa depan. Singa ada kata harimau duk tunggu depan nak terkam dia. Dia nak nanya Rasulullah. Dia tak jadi, dia lari je. Orang kata, kenapa belakang? Dia kata, aku tengok dua ekor singa, dua ekor harimau depan besar nak terkam aku. Rupa-rupanya malaikat datang untuk menyelamatkan Rasulullah SAW daripada kejahatan Abu Jahal. Satu ketika yang lain pula, iaitulah satu ketika dia buat-buat sakit Abu Jahal ni, buat trik lah. Dia macam cerita ni lah, cerita P. Ramli tu kan, pergi bakhil bagi dekut. Bila minta sedekah dia, dia mula berdemam kan, tadi duduk elok kan, tarik selimut buat menggigil dia. Macam tu lah Abu Jahal, tapi dia nak kenal Rasulullah. Dia buat-buat demam, buat-buat sakit. Kemudian sebelum tu, depan katil dia dalam bilik tu, dia gali lubang dalam. Dia buh, kita kata benda-benda ni lah, macam duri apa semua dalam lubang depan katil dia tu. Kemudian dia tutup dengan kemah, nak perangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia suruhlah khadam dia pergi jumpa Rasulullah, suruh datang jumpa dia ni, bagi tahu kata ni, suruh datang ni, bapa saudara kamu ni Abu Jahal, Abu Hakam ni sakit demam tak larat. Jadi khadam dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia sangka baik. Walaupun belakang dia selalu dia buat nanya kat dia, buat zalim kat dia, dia pergi juga. Kita kalau orang nak buat nanya kita, lantak kau lah, mampus bila senang kan. Dia tak, Rasulullah tak. Dia pergi juga. Bila pergi sampai saja nak langkah pintu tadi, yang di depan tu ada lubang yang diperangkap oleh Abu Jahal tadi ni, malaikat datang beritahu Muhammad, jangan langkah lagi depan, kerana itu ada perangkap. Kemudian Rasulullah patah balik, pergi-pergi patah balik. Abu Jahal kata, Muhammad, tunggu. Dia terlupa, dia terlupa ke depan. Akhirnya jatuh lubang sendiri, dia digali oleh dia sendiri. Itu dia Abu Jahal. Begitu kuatnya pertentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat anak dia Ikrimah bin Abi Jahal, dulu sama-sama dengan bapak dia menentang Rasulullah, tetapi di akhirnya dia memeluk Islam dan menjadi salah seorang panglima Islam yang hebat, Ikrimah bin Abi Jahal. Sedangkan bapaknya kekal dalam keadaan dahaka pada Allah dan Rasul. Kita bagi ruang untuk azan saja.
sama sikit lagi. Amalan mampu menandingi satu amalan orang kaya. Daripada Abu Hurairah katanya, suatu masa sekumpulan orang fakir datang menemui Rasulullah SAW. Mereka mengadu, orang kaya yang tinggi kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala dan bakal mendapat nikmat yang berkekalan di akhirat kelak dengan mengerjakan solat seperti kami solat. Orang kaya kata mereka, mudahlah, mereka dah kaya dah, mereka solat, kami pun solat, pahala dapat sama banyak. Mereka puasa, kami puasa. Mereka, di samping itu, mereka ada harta untuk diberi belanja jalan Allah Ta'ala, kami tak ada. Kami kadang-kadang nak pergi haji pun tak boleh, nak buat umrah tak boleh. Orang kaya mudahlah, mereka mengadu ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung banyaklah orang kaya, pahala banyak di sisi Allah Taala di akhirat kelak. Jadi orang miskin dicemburu kepada orang kaya yang banyak menderma jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macamlah buat, antaranya keluar jihad bersedekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan katanya, sesungguhnya aku akan beritahu kamu satu amalan yang istimewa, jika kamu mengamalkannya niscaya kamu akan memperolehi kelebihan sebagaimana kelebihan yang dimiliki oleh orang kaya. Kalau kamu amal betul-betul amalan ni, melebihi amalan orang kaya tadi yang kamu sebut macam-macam mereka buat, dapat pahala banyak dari Allah Ta'ala tadi. Selepas ini, jika kamu terus mengamalkan amalan itu, kamu akan diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak ada siapa lagi yang dapat menangi kamu. Rasulullah nak bagi amalan kepada orang miskin, mudah-mudahan amalan ini dapat menandingi amalan orang kaya. Orang kaya tak nak masalah tadi ni, dia banyak boleh buat kebajikan. Kamu semua juga akan menjadi golongan paling mulia berbanding golongan lain, melainkan sesiapa yang beramal amalan seperti kamu. Iaitu kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu bertasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah. Tiga ni Rasulullah suruh buat ni. Suruh buat. Maka kita buat sampai sembahyang cantik tu. Tasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kata dia, berlaku persisahan antara kami dalam tafsir kata tadi. Sebagian kata kita tasbih 33 kali. Ada kata takbir 3 kali. Lalu aku Abu Hurairah datang menemui Rasulullah SAW untuk membuat rujukan. Rasulullah sebut ni pun ada salah faham lagi. Baca 33 33 33, ada kata 33 33, kemudian takbir 34. Abu Hurairah tak puas hati, dia pergi rujuk terus kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, kamu ucaplah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kesemuanya, sehingga kesemuanya berjumlah 33 kali. Makna subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu cara dia. Kemudian semua sambunglah, wala haula wala quwwata illa billah. Tutup tadi. Inilah realiti kehidupan para sahabat. Mereka berlomba-lomba dengan mendapat kebaikan dan ganjaran pahala serta mencemburui di antara satu sama lain. Sahabat-sahabat mereka cemburu bukan apa, cemburu nak dapat pahala. Kita cemburu kawan kalau kawan lebih dari kita. Itu pelik kita. Bila kawan lebih dari kita, kita dah jatuh dia. Nak kena. Sahabat dia cemburu kalau kawan-kawan lebih buat pahala daripada yang lain. Ini tak apa. Tak ada masalah. Dia boleh sembahyang 10 rakaat. Aku pun boleh. Aku kuat juga. Tak apa. Sama lomba-lomba buat ibadat. Hadis ini menjelaskan ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi hambanya yang iltizam dengan amalan zikir selepas solat. Nabi kata selepas solat. Ni yang tak mau zikir lepas solat ni, kita pelik lah sebab Rasulullah suruh. Amalan zikir selepas solat, terutamanya amalan tasbih, tahmid dan takbir di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi orang miskin pun beramal tadi, samalah amalan tadi ni seperti orang kaya. Nanti dia tak lama selepas itu orang kaya pun tahu juga. Orang kaya selidik macam mana mereka ni kuat beramal ni. Sidik-sidik pecah rahsia juga. Mereka beramal lagi juga. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Maka amalan mereka lebih daripada orang susah tadi.
jumpa Rasulullah. Surah kata macam mana dia beritahu juga. Tak apalah, amalan itu kita buat sedikit banyak pun akan diterima di sisi Allah Ta'ala berdasarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya syukurlah sekadar itu oleh kerana masa tercubukan kita. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Kita amallah apa-apa yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah dalam kehidupan baginda, supaya kita tidak ada percanggahan dengan mana-mana pihak. Aku qauli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa la adwa illa 'alal zalimin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkina ma nasina bi rahmatika ya arhamin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fadhihin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fadhihin. Allahumma al-haqq haqqan tibaah wa al-batil batinah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di takhabbaruka ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matudan wa la mahruma wa ja'alna min ibadika as-solihin wa ja'alna min ibadika al-muttaqin wa ja'alna min ibadika al-mukhlasin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.